1. Bersuci dengan wudu, mandi atau tayamum, menutup aurat dan menghadap kiblat. Nah, tadi bersuci sampun. Terus kalau tidak mampu, kalau ada yang besar mandi, kalau tidak ada air cukup tayamum. Cara tayamum adalah menggunakan debu. Menggunakan apa? Debu. Yang diusap cuma muka dan telapak tangan. Ini misalnya untuk nyukung ya, begini. Tangannya disiapkan, terus ditepuk debu tadi sambil baca bismillah. Tepuk bismillah. Karena bisa jadi ini terlalu tebal debunya, ditiup. Terus nanti diusap muka kalian, telapak tangan, nah, muka. Terus telapak tangan, set, set, rampung. Coba kita praktek, soalnya ayo. Tadi mana debu-debu coba. Nah ini misalnya ini, tangan siap dulu, baca apa? Rampung, bismillah. Usap muka, bismillah. Siapkan tangan ini, terus nepuk, bismillah, bismillah. Ayo usap muka, terus telapak tangan. Kanan kiri wes. Nah, tangan kiri usap punggung kanan, tangan kanan usap punggung kiri. Sampun, kan sudah kena debu. Sudah rampung, terus iso sholat. Namun dilakukan ketika tidak ada air. Berarti pas musim hujan kayak gini ora tayamum. Kecuali lagi sakit. Paham? Terus di sini suruh menutup aurat. Nah, auratnya bapak-bapak apa tuh pak? Bapak-bapak, auratnya apa, Pak? Bapak-bapak, auratnya apa, Pak? Buah besar, sebenarnya aku sholat. Apa auratnya? Aurat bapak-bapak antara ini. Apa lagi? Sampai ini. Dengkul. Ya, ini ditutup, ini wajib. Namun yang ratu sarungan, ya, yang rapi koko misalnya, je, terus kayak apa? Eksis. Walaupun sungai yang tadi nutup aurat, terus ibu-ibu apa aurat ibu? Suruh kecuali muka dan telapak tangan. Sikile ya, sikile. Tergelap dengan mungkena roknya nutup sampai bawah pun nambah sarung. Orang biasa sarung satu ku yo sarung. Pokoknya nutup sampai kak. Iya nah, itu nutup aurat. Terus menghadap kiblat, kudu kiblat deh. Tengok, kiblat. Kecuali kita sholat sunnah, namun di atas kendaraan, misalnya numpak pesawat atau kapal, apa numpak bis, sepur. Ketika itu, misalnya kendaraannya enggak ada karena sulit, maka sesuai dengan arah kendaraan. Kalau sholat sun, nah, terus nomor kali. Nomor 2, membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Membersihkan badan, terus pakaian, dan tempat sholat dari apa? Najis. Najis, ya, pokoknya itu najis ya ini.
Pipis itu najis mboten? Najis. Kotoran manusia najis. Ah biasanya sih masalah itu kotoran sapi najis atau mboten? Najis. Kotoran sapi? Najis. Bapak-bapak najis mboten pak? Najis mboten? Mboten najis. Terus darah najis. Pas ada yang keluarkan ini makanan wis masuk, wis diputer nang usus, terus metu meneh apa jenenge? Nah, itu juga najis. Kecuali pada bayi yang lagi minum susu terus metu meneh apa jenenge? Nah, itu mboten najis. Karena yang keluar sama dengan yang masuk. Apa mulai najis ya? Kalau ini buatan najis. Sapi buatan. Apa mulai tak? Bangke. Bangke itu kalau ada sapi mati begitu saja tanpa disembelih. Misalnya matinya apa? Sakit. Ada kambing mati, ya sakit. Maka matinya disebut mati bangkai. Bangkai ini hukumnya najis. Kalau najis itu nggak punya nilai. Kalau dijual itu haram. Uang yang diperoleh dari jual bangkai berarti uang haram. Paham? Biasanya orang belum tidur ini kalau sapinya mati tidur sapinya itu. Wah mana manusia? Terus ayus berang tahun malah mati terus tidur. Payungnya tiada bu. Kata itu tak duit berarti duit haram.